melakoni laga home melawan PSIS Semarang di Stadion Brawijaya Kediri pada 4 Februari 2023 sore besok. Dalam laga pekan ke-22 Liga 1 2022-2023 itu terlarang bagi suporter tim tamu. Adapun kota tiket yang dicetak oleh panitia pelaksana pertandingan Persik Kediri hanya 50% dari kapasitas Stadion Brawijaya Kediri. Penjualan tiket ekonomi dilakukan secara offline melalui aliansi supporter Persik Kediri. Harga tiket ekonomi dibanderol Rp50.000 via komunitas supporter, sedangkan harga tiket tribun utama dilepas dengan harga Rp75.000. Untuk penjualan tiket utama A dan utama B dilakukan secara online dan dapat dibeli melalui tiket.com. Sementara itu, anak-anak wajib didampingi oleh orang tua, dan anak dengan tinggi di atas 120 cm wajib memiliki tiket. Sebagaimana imbauan dari pihak kepolisian dengan alasan keamanan, pertandingan ini tidak dapat dihadiri oleh penonton tim tamu. Kepolisian juga mengerahkan ratusan personilnya dalam menjaga laga tersebut. Sementara itu, Panpel Persik Kediri terus melakukan pematangan terhadap persiapan laga sesuai hasil asesmen dari kepolisian. Selain penguatan pagar, pengecatan bangku penonton di tribun single seat juga melakukan pemasangan kamera CCTV di area stadion. Panpel mengimbau penonton dapat hadir lebih awal karena pintu stadion sudah dibuka sejak pukul 2 siang untuk menghindari penumpukan di pintu masuk. Adapun kick-off pertandingan akan dimulai pada pukul 4 sore.